jumpa lagi dengan saya, Kim, dari Inspirations by The Terrace. Pada hari ini, saya akan menyampaikan, menceritakan tentang postingan saya yang saya tulis beberapa hari yang lalu, yaitu yang berjudul Belajar dari Rumah. Saat ini, kita semua pasti sedang menjalani di rumah saja, baik itu yang karyawan, pengusaha, maupun anak-anak kita yang masih berstatus pelajar. Kita tentu sama-sama tahu sulitnya beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Kita seperti dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak kita ketahui, sukai dan tidak kita ingini. Demikian pula anak-anak kita, mereka sendiri sudah cukup stres dengan keadaan ini. Janganlah mereka ditambah tertekan dengan kita orang tua yang jadi tertekan. Oleh karena itu, pengendalian diri jadi penting. Tapi memang situasi ini menekan kita. Oke, yang mau saya sampai bahas di sini sebenarnya lebih ke belajar di rumah. Di awal kita learn from home itu, kita tahu lah ya bahwa semua tidak bisa langsung berjalan dengan smooth. Karena semua orang juga masing-masing sedang menyesuaikan diri. Mulai dari organisasi kantor tempat kita bekerja, sekolah tempat anak-anak kita belajar, dan juga organisasi keluarga kita masing-masing. Selalu ada yang pertama untuk semuanya. There is always the first time for everything. Adalah yang namanya gerata gerutuk di awal. Sehingga adjustment-adjustment, penyesuaian di sana-sini perlu dilakukan. Misal sekolah. Ketika di awal belajar di rumah ini digaungkan, pastinya mereka mulai membagikan buku-buku pelajaran untuk dibawa pulang orang tua. Buku-buku yang biasanya ditinggal di sekolah untuk belajar siswa akhirnya harus diambil dan dibawa pulang orang tua. Mungkin di awal-awal wabah, orang tua hadir di sekolah untuk ambil buku fine-fine saja. Tapi, kalau sudah di tengah-tengah wabah seperti ini, hanya sekedar untuk mengambil buku, rasanya ada alternatif lain. Memang, pihak sekolah tentunya merasa terbeban dengan orang tua yang merasa sudah mengeluarkan uang membeli buku tersebut. Jadi, akan ada saja orang tua yang menuntut bukunya diambil semua. Tapi cobalah orang tua itu diajak berpikir, mana sebenarnya yang lebih urgent di sini? Apakah buku fisik tersebut diambil saat seperti ini? Atau biar dikit sekolah sementara waktu? Untuk pelajaran, kan anak-anak tetap dapat materi via aplikasi home learning. Pelajaran yang dari buku tersebut kan tetap bisa di-scan dan di-upload ke aplikasi. Lalu orang tua tinggal download dan print jika diperlukan. Nah, di sini kadang orang tua tidak mau mengerti. Pokoknya merasa sudah membeli buku, ya harus dapat fisik buku tersebut tanpa mau peduli dengan melihat lagi gimana kondisinya. Apakah memungkinkan atau tidak? Nah, pihak sekolah harus memiliki keberanian juga untuk mengedukasi orang tua tentang bahaya wabah COVID-19 ini. Bukan saja sekolah sih, saya lihat institusi pendidikan seperti kursus-kursus seperti Sempoang, lembaga bantuan belajar, dan lain-lain pun sering jadi gamang dalam menghadapi orang tua. Dan tekanan wabah virus COVID-19 ini, tekanan dari pihak orang tua yang merasa sudah membayar ini pun menjadikan pihak penyelenggara pendidikan jadi gamang dan seperti tidak punya ketegasan. Ada lembaga pendidikan luar sekolah yang anak saya ikuti juga begitu. Ketika wabah ini mulai merebak, bahkan hingga beberapa minggu setelahnya, mereka mulai mengadakan online learning. Tapi itu hanya sebatas opsi. Artinya, ada saja tetap anak-anak peserta didik yang masih datang ke kelas-kelas mereka. Jadi ceritanya ada yang milih online, ada yang milih offline. Jadi kalau yang milih offline ya tetap datang ke kelas. Nah, berarti kan tidak standar. Ya, artinya ada saja tetap anak-anak peserta didik yang masih datang ke kelas-kelas mereka. Alamak. Dan untuk anak-anak yang memilih opsi online learning pun, buku atau bahan belajar masih mereka antar secara menyicil ke rumah masing-masing. Jadi, misalnya ada buku apa yang diperlukan, itu diantar oleh gurunya ke rumah orang tua murid dari anak didiknya. Jadi, diantar, kemudian
hanya sebagian buku. Nanti minggu depan ditelepon lagi, saya mau ngantar buku yang lain. Wah, jadi berulang kali, dan itu kan sesuatu yang pertama tidak efisien, kedua ya kemungkinan transmisi virus makin besar. Jadi bisa dibayangkan betapa repotnya orang tua yang ketika menerima buku atau bahan tersebut, mereka harus segera mensterilkan buku tersebut sebelum dihadirkan ke anak-anak mereka. Ya kan? Jadi tiap kali buku itu diterima, kan pasti buku itu harus disterilkan dulu, dibersihkan dan sebagainya. Belum lagi, guru-guru mereka masih harus keliling ke rumah-rumah dan ketemu dengan banyak orang. Bisa dibayangkan, kalau salah satu keluarga peserta didik di lembaga tersebut ada yang terkena COVID-19 dan mereka masih beredar keliling ke rumah-rumah keluarga lain, cobalah kita sebagai orang tua berpikir, COVID-19 ini adalah penyakit baru yang tidak banyak tenaga medis tahu atau paham cara menangani. Kita orang tua mesti bantu sepenuh hati untuk melindungi anak-anak kita. Dan terutama adalah kita mesti serius membantu masyarakat kita agar jangan sampai mata rantai COVID-19 ini masih terus sambung menyambung, tak ada hentinya. Kita harus bahu-membahu memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Bapak Ibu, tidak ada cara lain dengan menjaga jarak satu sama lain. Menghindari pertemuan-pertemuan yang tidak perlu. Sebisa mungkin kita gunakan fasilitas telekomunikasi yang ada secara maksimal untuk kebutuhan-kebutuhan kita, baik itu pekerjaan, pendidikan, rumah tangga, dan lain-lain. Janganlah karena kita merasa sudah membayar, lalu kita merasa di atas angin dan bisa bersuka-suka kita mengatur sekolah dan lembaga pendidikan manapun yang anak-anak kita ikuti. Kalaupun lembaga sekolah tidak bisa menyediakan fasilitas home learning, kan kita bisa mengajukan cuti untuk anak-anak kita. Dan kita mulai ambil tanggung jawab mendidik anak-anak kita itu di tangan kita sendiri. Ingat, tanggung jawab pendidikan anak itu ada di tangan kita, sekolah atau lembaga pendidikan. Hanya perpanjangan tangan kita. It is our responsibility. Stop penyebaran COVID-19. Menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Menjadi orang tua murid yang kooperatif dan stay at home. Jadi ya apa ya? Pada intinya saya mau menyampaikan di sini bahwa kondisi wabah COVID-19 ini memang sesuatu yang baru ya, paradigma baru, mengubah paradigma kita dalam bersikap, dalam menjalani kehidupan kita. Ada banyak hal yang harus di-adjust ya, harus disesuaikan, sehingga bukan hal yang mudah dan tentu saja akan mengalami kesulitan ya, karena segala sesuatu yang baru itu pasti kita harus menyesuaikan diri dan berusaha untuk menjalaninya dengan sebaik mungkin. Dan kita berbenturan sebenarnya dengan orang-orang lain atau pihak-pihak lain yang juga mengalami hal-hal yang sama. Mereka juga menemukan ini sebagai hal yang baru juga bagi mereka. Jadi kita juga harus bisa bertenggang rasa juga, berempati juga dengan orang lain dalam hal ini. Dan kita bisa berusaha memahaminya. Dan dalam hal ini, satu hal bahwa virus COVID-19 ini adalah virus yang baru dan tidak banyak tenaga medis yang benar-benar memahami cara menghandle. Jadi ya kita harus benar-benar membantu, bersatu padu ya, terutama orang-orang dewasa ketika kita hubungannya dengan sekolah, hubungannya dengan anak-anak kita, pendidikan mereka dan sebagainya. Kita itu harus ambil tanggung jawab dalam menekan penyebaran virus ini, dan juga kita tetap terlibat aktif ya, membantu masyarakat kita yang kesulitan. Dan orang tua semua juga jadi korban sebenarnya, anak-anak jadi korban, kita juga sebagai korban, dan guru pihak sekolah mereka juga sebagai korban. Jadi kita tidak di dalam posisi yang menuntut orang lain, tapi di sini kita mengambil tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi membantu cepat pulihnya keadaan ini, sehingga wabah ini bisa cepat ditanggulangi dan kita bisa kembali menjalani kehidupan dengan lebih baik, dengan kembali normal seperti biasa, seperti setiap kala. Kalaupun itu tidak terjadi,
paling enggak kita sudah menunjukkan itikad usaha dan kita memberikan yang terbaik lah ya, memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita, bagi lingkungan kita, bagi anak-anak kita, dan bagi bangsa kita, dan bagi dunia, dan bagi peradaban manusia. Itu saja dari saya, dan semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan inspirasi, mencerahkan, dan menghibur juga. Terima kasih untuk kebersamaan dengan menonton video ini. Silakan klik like, share, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Demikian, sampai jumpa.